Meninggal Guru Saman Mulia diganti oleh Guru Zaini, cuma Guru Zaini jatah banyak, seminggu sa'en pun sudah bagi-bagi bulan ini ke situ pulang, jadi sebulan tuh keluar duit nang dana untuk sosial tuh 4 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi mayasha bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazaba minhu ilaihi bisabikil inayah wa askuruhu an manna alayna bil iman bima ja'at bil anbiya'uhu bihi wa asrari rubbaniyah wa faqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah wa usallimu wa usalli wa sallima ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zuhri abihi sur wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyin nur amma ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mubarak ini membaca manaqib auliya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang dikenal dengan Wali Samman. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya yang luas, mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita zahir batin seumur hidup, dan dimurahkan Allah taala rezeki yang halal, dan diangkatkan segala bala dan musibah yang di negeri kita ini, diganti Allah taala dengan rahmat-Nya yang luas. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang bungas-bungas, Alhamdulillah kita pada hari ini dapat bertemu muka di majlis ini walaupun waktunya setahun sekali. Jadi setahun sekali jadi kita takarubut. Mudah-mudahan takarubut kembali di tahun-tahun yang akan datang. Dengan tidak terasa perjalanan waktu setahun sampai kita memasuki hari tua. Alhamdulillah, ibu-ibu gadis-gadis tahun 50-an. Wah, ini berataan jadi nini-nini. Sasarba tahun umur kita bertambah, sasar setahun juga masa hidup kita berkurang. Salah satu ajaran daripada Syekh Saman Al-Madani yang diijazahkan beliau kepada Datuk Kalempayan, persiapan kita menghadapi sakaratul maut. Itu ada suatu pelajaran Syekh Saman Al-Madani di dalam catatan Datuk Kalempayan kada dibuat di dalam manaqib. Itu cuma catatan sidin dinasehati oleh Syekh Saman Madani waktu sidin hendak pulih ke Banjar, lalu diberi sidin tungkat 4 butir. Di antara tungkat itu ada lawan Guru Zaini sebuting, sidin bergambar itu ada bepingkot tungkat baselempang hijau, itu selempang ijazah daripada Kiai Palak Bogor. Tungkat ini pernah dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Ajilani. Turun belum guru.
dan ada juga di dalam pagar itu tongkat juga di barisiden, dan ada juga turun lawan anak Datuk Kalampayan Jainuddin, turun-turun sampai arwah Kailun, arwah Haji Ismail. Lalu waktu Abah masih hidup, Sintani, Sintungkatnya ada di rumah ulun. Mun pian nak melihat belang ya ke rumah ada tongkatnya dalam lemari. Handap tongkatnya diwapakakan oleh Angah Ilmi Bahari. Itu tongkat Syekh Saman membari Datuk Kalampayan tongkat wilayah kewalian. Di dalam nasihat beliau itu kepada Datuk Kalampayan, wahai anakku pendingin hatiku, lazim makan olehmu itu bazikir handak guri. Nah, jadi orang baharin itu lamun ma'amalakan zikir handak goreng itu, sekalipun kita itu berkumpul laki bini, kada apa-apa, kada membatalkan. Jadi mun kalupang kena bisi amalan, aku kada kawalik kaya mengumpul ikam, nah aku ada bisi amalan dibagi guru, kada boleh haja, kada dilarang untuk mencis. Boleh haja. Hanya anu gawian rutin aja ta. Di antaranya itu diamalkan amalan itu oleh Angah Ilmi. Angah Ilmi itu memberi orang. Di dalam pasan beliau, amalanku ini tidak diketahui oleh orang nang hidup, melainkan orang itu sudah mati. Ternyata sidin itu ma'amalkan, sidin mati, lalu aku empat melawat, handak ditudungi lawan tudung papan nang ini belahat di Kalampayan itu kada bepeti, turun sudah papannya ulin diturunakan kalahat, ternyata nang sisanya kain putih aja lagi, orangnya sudah hilang, ada nang sikungnya dipatak banyu dalam. Mahabari arwah Sokasim orang pangapuran itu tukang kayuh Angah Ilmi. Imbah sidin bepasan lawan anak sidin, alih aku betate bini kunang anum sidin. Sebab bini tuha waktu masih hidup panjang umur, diangkat di dalam peti, petinya dalam banyu, dibuka kada basah dan kada hancur. Itu salah satu amalan Angah Ilmi nang dapat lawan di atas pada sidin sampai Datuk Kalampayan handak guring, ma'amalakan ya Allah yahu, ya Allah yahu sampai tak guring. Amunnya kada hancur, itu hilang sebeluman ditukupi lawan tudung nang ulin lebat orang bahari itu. Ini diberikan Allah Ta'ala keistimewaan dengan ijazah daripada Syekh Saman Al-Madani. Ya Allah yahu, ya Allah yahu. Anda kaya kalau pian mati hilang entah. Asa jangan wah ini aja hilang daur. Ini sudah mati, kayaknya hilang dalam kubur. Lawan bila ma'amalakan itu bebas daripada munkar wa nakir. Kada ditakuni marabbuka wa man nabiyuka, kada ada lagi. Itu amalan orang bahari, karena orang bahari itu apabila dapat amalan daripada guru lalu diamalkan seumur hidup. Adapun kita ini mah minta lawan guru diamalkan seminggu 50 minggu peraih. Karena di dalam kitab Sa'adatul Darain mulai ibtidaul kalam Syekh Saman itu isinya Syekh Saman Al-Madani menasihati Datuk Kalampayan, ikam wahai anak da boleh kena ke Banjar kembangakan ilmu ini, yaitu dengan terkenal dan masyhur di zaman Datu itu kitab Martabat 7. Nang Arabnya guru Kamarudin ada lawan guru Sarwani ngarannya Tahqiqul Muhammadiyah, itu bahasa Arab. Nang ada kita ini bahasa Banjar, makanya kitab Martabat 7 itu nang bahasa Banjar nih, lamun salah membaca ngalih mengambaliakan nomir muannas muzakarnya kada ada. Adapun murid Syekh Saman Al-Madani kedudukannya sebagai khalifah itu anak beliau sendiri Syed Ahmad As-Saman, ini bakubur di Mesir sealkah lawan Imam Syafi'i.
nang kita bahari ziarah yang di belakang. Cuma karena di Mesir tuh ada taharagu, kuburan tuh lalu dituyuk di orang sampah. Beliau wafat 6 Syaban tahun 1193 di kota Mesir. Ini anak saya Seman sebagai khalifah lawan Sidir. Dan peninggalan-peninggalan Syekh Saman itu waktu Datu Bulik dibariakan Sidin semuaan baju, gamis, tungkat, kupiah alpi, baju rumpi itu ada di dalam pagar, di dalam lemari di muka masjid. Nah, ada rumah seupuk dibuatnya dalam lemari, siapa hendak melihat boleh aja, cuma jangan dijapai kainnya nyunyut sudah. Itu umurnya 250 tahun. Itu kain keluaran Cina, tapi lamun diandaki kikisan dicucul kan mau menyala, api dingin, dan rupanya berurang bahar itu ada. Dan diantara murid-murid Syekh Saman Al-Madani, Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani, Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Salih As-So'abi Al-Ansari Al-Madani, Syekh Muhammad bin Syekh Husin Al-Jupri, Syekh Abdul Ghani bin Abu Bakar Al-Hindi, Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Ini termasuk Dato' Kalampayan, Sidin ma'ambil bayat tarekat Samaniyah, dikembangakan Sidin di sini, di antaranya umpat mengaji lawan Sidin waktu itu berijazah, salah seorang daripada makhluk jin yang dikenal itu Badakut Almina, dikenal orang Datu Bedok. Karena waktu Datu Kalampayan mengajarkan tarekat Samaniyah, anak cucu Sidin itu supaya janda tinggal sembahyang subuh, Badakun Almina disuruh Maharagu Dauh. Dauh itu bedok marannya. Lalu bagalar Datu nang Maharagu Dauh. Tuha umur Sidin sudah 40.000 tahun. Tuha bener orangnya sudah. Cuma bini Sidin Anum. Kan ya kawin juga jin. Jin itu bini Anum ya. Jadi men kita manusia bini Anum itu wajar aja. Ini dengar bini Anum ini asal bini Tuha. Ya kur, ada papa. Cuma jarang. Aku ada bisi marina, bini Sidin 48. Bila bini bamame, Sidin berdiam. Jako kenapa pian berdiam? Tada hawa aku bujur. Babini pulang Sidin. Cuma kan banyak anak. Jarong napa pian babini banyak toh. Jangan menuruti kam, jangan ngalih. Sidin kulluhum waluh. Diapai aja waloh, mbak, dipayas kan waloh waloh, digangan pang waloh juga, diulah dodol dodol waloh juga, kada seumpat Sidin, lamun nandak ya Sidin enggan dua gen cukup, Sidin aku terlalu banyak karena aku penjalan Sidin, termasuk Datu Kalampayan, bini Sidin 11, cuma 4 nang bazuriat sisanya mandul. Jadi orang bahari itu di mana negeri babini di antaranya nang lawat pada Datu mengaji itu Datu Ali Junai Berau. Itu Sidin 15 tahun di Madinah, 15 tahun di Mekah, 30 tahun di Maghrib. Khusus urusan kesaksian di kaji Sidin. 60 tahun sempat kawin lawan orang Iskandariah, dapat anak Abdul Ghani, jenderal polisi Mekah. Jadi pejabat anak Sidin lawan Hasan Junai, penasehat raja Abdul Aziz Bahari. Jadi orang Bahari itu anak banyak, waras berata. Bahari kadada kabi, ada jopang kabi, cuma lain keluarga berencana kule-kule buat. Nya kabi kalau tafsiran kabi, ya itu saban tahun orang Bahari beranak. Almarhum Tuan Guru Sapat itu sepupu lon kaiko. Waktu Sidin meninggal anak 48, bini 4, cucu 300. Orang Bahari. Almarhum Haji Abdullah Banjar itu ading Tuan Guru Haji Taha Kubah Sungai Jingah. Waktu Sidin meninggal cucu anak buyut 400.
Bini sidin 52. Kan orang bahari. Cuma jaraknya jauh, wajar aja orang bahari itu nya jarak jauh. Nang paling akhir zaman modern sudah almarhum guru bangil. Sidin bini 3. Waktu sidin meninggal anak 30. 36 anak, 6 meninggal sisa 30. Waras ke 30. Aku pernah bertakon waktu mengaji di Bangilon sidin guru ya kok pian ni anak banyak. Waras berataan apa resepnya? Sidin itu anak racap. Jadi di kamar sidin guring itu anak bersusun. Karena iya Dodot menuang sorong Dodot ni kada mangalihakan lawan bini sambil burit disusun sidin anak sidin sembahyang tahajud berdoa dilihati muha anak mudahan anakku jadi orang yang berguna. Itu orang bahari. Wah ini bisa beulah aja. Berdoa koler. Han? Asal melempasaran aja supaya anak jadi pedagang ya. Waras anak sidin berataan. Karena harapan kita antara anak lawan abah ini, harapan abah namanya mungtu mesti anak. Di dalam manakib Syekh Abdul Wahab Syarani, sidin sekali ma'ajar itu ratusan ribu orangnya. Imbahnya Al-Fatihah sen buka anak sidin kada umpat mengaji. Nah, sidin aku melajari orang anakku kada umpat mengaji apa nenek. Sakit hati aku je sidin. Lalu sidin berdoa kepada Allah mudahan anakku tabuka putuh menjadi ulama besar. Seminggu kemudian di dalam manakib beliau itu nang anak Mbah Al-Fatihah pendahulunya duduk di hadapan sidin. Semua apa nang ilmu nang dipadahkan sidin diajarkan sidin anak sidin mengerti luar biasa. Jadi aku gembiranya sujud syukur kehadirat Allah Ta'ala berdoa kok. Syukur kehadirat Allah anakku jadi orang yang baik. Tajalli Allah Ta'ala lawan Syekh Abdul Wahab Syarani dijawab oleh Allah wahai Abdul Wahab Syarani ikam anyar aja laporan lawan aku. Nah, berarti kurang doa. Menyakit berdoa aja jangan bamameh itu anak. Ini anak dimamai, laki dimamai, kasihan laki lama urat sampai ke bawah-bawah. Karena mamai bini. Tangannya bini baca khutbah panjang khutbahnya. Ini ada orang di mama bini itu masih. Ada orang bisa keluarga. Bini pamamayan. Jadi si bini itu besokan tentang semuanya duha duduk dulu. Jadi jalan bini kenapa kaya mobilnya ikan mamamaya aja. Ampih nung bini pamamayan. Ini dengan orang pamamaya ini kata kau aja dia no. Hobi di orang ini. Dan salah satu ajaran daripada Syekh Samman Al-Madani lawan Datuk Kalampayan diantaranya ada catatan Datuk itu cuma karena dibuat dalam manakib nang pernah diamalkan oleh Datuk dalam catatan itu barang siapa jisidin hamil ketahuan sudah hamil laki-laki ke bini-bini kah lalu disuruh sidin membaca surah Al-Alaq Iqra bismirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbukal ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam 7 kali pusetakan di parut nang mamusut nang bini jua nang musut tanya laki pang mun laki kana mamusutakan jadi bujak. Ini nang bini seorang dipusut 7 kali niscaya anak itu menjadi orang nang berguna. Lihat di anak Datuk Kalampayan jadi orang berguna berataan. Aku pernah betakun lawan Uma guru ibad arwahnya jenah ni ya kok pian adalah waktu menenakan ami ibad ni bacaannya sebab ulun lihat harismatik sidin luar biasa pejabat-pejabat tunduk pun sidin ada ya sidin cuai disuruh ya sidin aku bahari waktu batianan ibad mesin jarah ke Basiri dibari oleh Habib Basiri amalan suruh membaca surah Alaq sama Allamal insana malam ya'lam
berdoa aku mudahan anakku jadi orang besar lahir guriba betakun pulang aku lon arwah masliyah tu umaleh guru zaini pian ma joko ni anak abah guru ini adalah amalan ada presiden di antaranya nang tangalih itu amalannya lampah puji dina. Lampah puji dina ini datu kalampayan maambil lon Syekh Saman Madani. Aku amalkan mudahan anakku ini jadi wali kutub. Lahir guru zaini kan kabur. Coba-coba nang numpang lah mendak bacaan itu menang tuha kada beranakan lagi. Nang tuha tuhannya es pahit sudah. Ini nang anum. Mulai tiang pertama itu hendak guring kusut 7 kali. Guring ya. Dan kada menagah untuk menciskar papa. Kalau pambahan nang membaca itu kan bawa pantang, oh kada boleh, kada kau kompor, kada boleh aja. Niscaya anak itu menjadi orang besar. Karena catatan-catatan datu nang maambil lon Syekh Saman tu ada lon guru Mahmud, ada lon guru Zaini kada dibuat dalam manakib. Karena sin lamun dibuat di dalam manakib lalu jadi amalan sedangkan ijazah itu orang-orang tertentu. Makanya orang-orang bahari banyak-banyak anak waras pulang. Cam arwah kaidullah itu beningsang lawan tuan guru taha nang paling ading jadi tadudi meninggal aku sempat menap terdapat lon sidin meninggal umur 107. Kalau Dato' Ali Junaid meninggal 135. Nah, orang bahari panjang-panjang umur. Mungkin ada juga resep meninggal orang panjang umur itu. Cuma orang kita ini handap-handap umur. Cuma handap umur itu alhamdulillah anak racak. Nah itu jontongnya. Nah, umur 40 meninggal. Nang laki anak 20. Nah, bini 18. Nah, itu orang bahari kadanya nang wahine aja pang mulai bahari aja orang mabindi banyak tu lain orang nang majizub kada kau dibaca arwah angah ilmi ta bini sidin tu merina ulun untakune pian Haji Purnama aran sidin angah hipur nang nyambat pian angah hipur adalah bekumpul dua angah ilmi itu lagi hidup tetawa sidin kenapa nak ya sidin aku kawin lon anang ilmi itu besepupu isidin imbah kawin lon aku sidin maju jadi guring tuh bahalat gak guling tinggi guling tuh supaya jangan tagatuk sidin bila tagatuk kena bata nah, namun orang wahini guring mengacawe tangan lon bini orang bahari bahalat kawin pulang sidin bini anom ibu masliyah marina jolana kok adalah jangan pian bakarubut doa ngah tu. Aku bakarubut semalaman aja. Di sidin majizub bahalat gaguling 3 rangkap. Jangan digatuk aku karena batal udoko di sidin. Karena bapa apaan? Aku lihat ujar sidin bini Tuhan yang mengizinkan hendak dapat anak dikawinakan cari akan keluarga. Malam pertama bini Tuha tu masuk ke dalam kindai ditakar sidin banih semalaman maka banih sudah bertakar. Nah, di sidin sakit hati ini. Imbah tu malam nang kedua duduk di tengah rumah. Lon lampu syuting bohonjor sambil duduk menginang sidin. Nah, sakit hati di sidin. Isuk harinya dianjurakan bini anum anahkan non kuitannya kada disarak pun kada disarak haragukan aja pun karena apa kasihan di sini walaupun inya mengawinakan kasihan melihatnya dianjurakan kada berkumpul karena sidin dalam keadaan jazab jadi kita kada heran nang terakhir itu arwah guru Nuzhan besuku polon aku bini sidin itu marina sepupu 2 kali doa abah aku ini jisidin dina sebagai laki-laki kudrat lalakian di si bini lamun kemampuan kada ada lagi aku kada iskaya jisidin karena sidin bila hendak peparak ke bini jazab menyebelah rohani jadi kada pinando lagi tapi tetap aja sayang lawan bini
waktu ke Jakarta lo nak kok dan ya kan ke pasar ya sih tanah abang bapak pian kan usahan aku nak nukar gincu di mata di mana ada gincu di mata sekalinya napa nang untun nah di sini kapan itu aku rajin mana di rajin babinian satas wapak akan guru aja gincu di mata itu napa itu nukar nih tuh sih deh yang kesan apa pian kesan biniku sih deh mbah nukar tuh apalagi aku cari akan di mana nukar kutang kan sayang aja loh bini cuma kada kau mengumpul karena hendak kumpul jazab orang jazab menyembelah lebih nikmat daripada berkumpul bini jadi kita kada heran orang kayak itu orang jazab tuh orang sudah menyembelah tapi sayang aja loh bini makanya juga orang bahari lamun sayang lon anak tukarakan mainan untuklah sayang lon bini tukarakan kutang itu tanda sayang lon bini ta biar semalaman bagar jadi kita kada heran kalau orang majub itu lawan bini angah itu sidin busung jadi mulai nang hitungan akhir balik sampai akhir umur kada tertinggal sumbahyang kada pernah datang bulan jadi kada mungkin dapat anak tapi waktu sidin meninggal baguyuk harta ditinggali sidin tapi kada berkumpul jadi kita tuh kada heran nang berkumpul kada heran jua kita ini musimnya tadi pak kole-kole buat dan diantaranya lagi murid sidin Syekh Abdul Samad Palembang saya Abdul Samad Palembang kubur sidin di Thailand aku pernah ziarah ke situ waktu itu Banyu Dalang jadi lawan supir di mana jong ziarah ujar supir ini karena kau apa eh motor bisnya tinggalan apalagi kita motor halus jorong asa sampai aja enggak ada batasnya ada di situ tanah tinggi kada tinggalan tuh kampung orang agama Buddha kelihatan kuburan sidin tuh naik kelihatan mesennya tuh di kuburannya tuntung zerah batahla hilang kuburan itu memasuk pulang ke dalam banyu itu salah satu karamat Syekh Abdul Samad Palembang ajaran sidin mengantarkan kitab di situ martabat 7 ini martabat 7 soal ketuhanan yang mendalam repot kita nang baca itu gurunya kada ada lagi dan diantaranya Syekh Abdul Wahab Bugis ini kuburan sidin di Karang Tengah Betate lawan Haji Muhammad Said Wali itu kaili angah ilmi karena angah ilmi itu gara-gara sidin mengaji ilmu soal ketuhanan abah sidin itu kan alim gana datangan murid-murid sidin mengaji waktu itu perai aja jisin aku garing tuh mengaji doa anak tuh anang ilmi datangan orang non angah ilmi ulun tuan guru yang mengaji dupian nah abah pian nyuruh bingung ya angah ilmi kenapa aku disuruh mengajar lapor ya doa abah sidin kenapa bah murid-murid pian datangan do ulun nah nak mengaji iih nang ya unda nyuruh unda kiranya alim apa ampih mengaji sopan angah ilmi buka ke belakang dapur mengaji lawan kai kandung Abah Li Abdul Somad itu Haji Muhammad Said Wali kuburan sidin di Karang Tengah lamun pian handak ke situ jarah tah malam mau sidin dapati cuma antara dua aja pang kada wani atau buka bersedia ya dulu babat supaya buka nyaman ini orangnya wali bebujuran sidin dah orang hendak bukaan puasa ke Makkah dulu nukar pembukaan di Makkah sih nanya zuhur aja belum maghrib itu orang bahari kuburan sidin batata lawan Syekh Abdul Wahab Bugis zuriat Abdul Wahab Bugis ini banyak di Makassar memang sidin orang bone bakawan lawan datu lalu nikah lawan anak datu terdahulu datu menikahkan dengan saksinya Syekh Saman Al-Madani bulik Saripah anak pertama anak Bajut ini sudah dikawinkan oleh Sultan Wali Hakim di Pasah lalu dibulikakan non Abdul Wahab Bugis dapat anak Fatimah lawan Zainal Abidin ini zuriatnya banyak di Makassar memang orang Bugis asli
Abdul Wahab Bugis ini banyak mengambil ilmu ia mintuha ia kawan. Nah kayak model guru saman jalil kan bakawanan guru saman jadi minantu. Jadi orang bahar itu biasa aja kawan jadi minantu. Cuma bahari arwah guru saman mulia teman nyambat guru saman jalil itu Salman Salman aja mbah jadi menantu Abuya jadi apa Abuya ya mahargai kan mintuha. Ini Syekh Abdul Wahab Bugis ini termasuk nang menerima talakin masyaih dari Syekh Salman Al Madani tentang zikir sir nang diterima si dia. Jadi zikir sir itu dibuat di dalam manakib itu. Salah satu daripada zikir sir nang diijazahkan oleh Datuk Kalampayan lawan murid Sidin dan anak cucu Sidin nang diambil lawan Syekh Salman Madani tersebut di dalam tarekat Samaniyah di dalam zikir nasid. Nah itu zikirnya macam itu. Gunanya napa? Zikir ahu ah ini memudahkan sakaratul maut. Lalu pernah diseminarkan oleh dokter-dokter muslim di Manado. Waktu itu tahun 81 aku di Manado 4 hadir membicarakan zikir sir untuk dipakai untuk seks. Karena dokter nang hadir nih dokter pakar seks semuaan. Lalu boleh dipakai zikir sir itu cuma dalam hati. Kira-kira unggatannya kalau macam itu kan. Karena hadirin dokter pakar seks semua, tapi muslim boleh jadinya dipakai baik dijohirkan atau dalam batin. Lalu betakon lon moe, moenya waktu itu orang Barabai, Anang Pauzi. Jadi itu ketua moenya boleh disiden dipakai zikir itu untuk seks cuma dalam hati. Itu salah satu yang diterima oleh Syekh Abdul Wahab Bugis daripada guru Sidin Syekh Salman Madani. Makanya kan berdiri betul orang itu ada gerakan hikmatnya napa mengancang tali jantung bagi orang nang penyakit jantung boleh pian coba kan kalau umpanya manggah hendak nazak ngalihkan kita behinak. Nah lalu di dalam bahkan menurut dokter ahli jantung kalau orang itu sudah para kehabisan oksigen itu kopi muntung tenang. Biar dokter nama lajarnya berzikir bergerak itu oksigen itu bertambah. Dan jadi semuaan ilmu-ilmu zikir yang diajarkan oleh Syekh Salman Madani lawan murid Sidin itu semuaan ada manfaatnya untuk nazak. Kita nih ibu-ibu sudah tuha, pian sini aja kan sudah jadi nini-nini, tapi tahun 60-an tadi belum jadi nini, masih remaja. Itu kan ujar orang wahina pak, remaja masa kini, bahari, tapi wahini kan tinggal kenangan lagi. Lagi dahulu jar nyaman makan kacang, wahini kan nyaman lagi, kadang yang kacangnya kadang nyaman gigi habis. Jadi mbah diulung cucu kacang jadi kapsul tanggok bulat. Kekurangan sudah bue banyak kita. Ulun aja sudah 70-an. Namun jatah 5 tahun aja lagi 5 tahun kita tak dapat daan ke akhirat ya sudah. Berdoa kita bulan panjang umur, mudahan husnul khatimah. Boleh ibu-ibu hendak guring dicobai itu nah. Karena di dalam pelajaran Syekh Salman Al-Madani lawan Datuk Kalampayan lazimi wahai anakku nang paling nyaman ujar sidin handak guring itu musyahadah itihi kema pergerakan orang hendak mati itu seluruh tubuh karas sudah oksigen parak habis kemana kita lagi. Ibarat diobati sudah habis, dokter macam-macam obat sudah, maka ibarat oh ini antalgin sudah, neuralgin sudah, nangkaputinnya biargin, habis ikhtiar sudah,
kemana kita ini kembalinya, Tuhan? Menurut di dalam pelajaran Syekh Saman Al-Madani dalam kitab Martabat 7 lawan Dato Kalampayan, kembali akan disidin. Amun ikam sudah naza asal manusia itu di titik nutfah, seakan-akan kita kembali ke titik situ, kembali seperti fitrahnya manusia. Itu nang zikir itu diiringi dengan nafas nang handak besatuk tadi. Ini salah satu daripada ajaran Syekh Saman Al-Madani lawan murid sidin. Adapun nang lain kada terbuka urusan itu bubuhan nang Indonesia aja belajar sidin. Dan termasuk pelajaran ini salah satu daripada murid Syekh Saman Al-Madani kawan oleh Dato Kalampayan, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin, kuburan sidin di Thailand. Ulun pernah ziarah ke situ. Dan ada zuriat sidin, ada pondok. Tapi ada bakubah. Takuni waktu itu, kenapa sidin syekhnya kada dikubahi, makanya alim gana. Jawaban orang situ, menurut dalam kitab Sabilal Muhtadin, tanah wakaf haram dibikin kubah. Memang bujur tulisannya, jadi kami kada mengubahinya. Karena ini tanah-tanah wakaf. Kan orang sana makanya Sabilal. Amun kita Sabilal bakulat dalam lemari, kada terbuka. Dan di antara murid-murid Syekh Saman Al-Madani ada nang dikirim sidin ke daerah Afrika, yaitu Syekh Yusuf Makiyah sakampung lawan Abdullah Bugis, orang bonek, dikirim sidin itu ke Afrika. Murid sidin nang di Afrika kirim sidin ke Indonesia bagian timur, itu Syekh Mahmud Mansuari, ngaran kampung nasab sidin Asagap Sayyid, ada di situ meninggal zuriat dan kuburan sidin di mukanya gereja. Ini daerah situ Nasara kan. Ganal gerejanya. Kada mau jadi kubahi sidin, 4 kali dikubahi runtuh. Lalu nang biasa aja. Dan ada peninggalan sidin, ujar orang zaman itu, di sini guru yang ngalih mencari banyu. Senangan banyu daerah Manado itu ledengnya 2. Sebuting kesan mandi, kesan nang mata tapas, kesan minum, satu ini banyu lahar ditampung. Kesan mandi orang nang penyakit kulit, makanya di Manado tuh putih orang. Jarang muha orang bejeriawatan tuh jarang. Itu bila ada orang karena penyakit kulit minta banyu di situ, banyunya ladar. Itu tabukan sidin sini nah di sini nabok dicatokan sini tungkat sidin mancar banyu sampai kau ini masih ada masjidnya pun masih ada masih utuh. Cuma kada tarawat orang Islamnya sedikit di situ. Itu Syekh Mahmud Al-Mansuari, itu orang Afrika. Syekh Yusuf Makiyah, orang Indonesia berkubur di situ. Semua itu murid Syekh Saman Madani nang maajarakan kitab sitin itu dikenal dengan kitab Maratibus Sab'ah, ya kitab Martabat 7. Ini paling ngalih kitab dibaca. Nang mahir kita di Banjar nih guru Zaini, mbah meninggal guru Zaini habis sudah gurunya kada ada lagi. Lain orang Bahari. Orang Bahari kitab itu mahir bini-bini laki-laki. Nang paling terakhir itu arwah Datu Bintang, aku sempat kedapat. Sidin di Bumi Rata. Itu di sanak Datu Ali Junaid, buyut Datu Kalampayan. Anak Muhammad Amin, Muhammad Amin, anak Jamaluddin, Jamaluddin, anak Datu. Sidin bahuma. Bila sidin menyumbarang banyu kada bejukong. Tangguh yang orang Bahari ini tuh buat di sidin kayuh sidin sampai. Jadi jar kekanakan Dato, kenapa pian jadi tangguh? Untung unda basyariat tangguh maka unda bapajam je sidin ada di gatilam nak bapanya. Untung unda basyariat tangguh di kayuh. Sampat aku buat pemalam muda sidin. Dato yoko pian maambil 2 abah pian. Ilmu ini kenapa cara menggawi barat cuai sin barat, ilmu ini barat.
Karena kita melazimi jen suatu ilmu untuk masuk kepada kitab martabat tujuh itu paling minim ma'amalakan dalail itu sahatam salmalaman selama 5 tahun. Itu paling minim. Kita membaca sebab aja 4-5 kali membalik, nah belum ya. Membuka, nah banyaknya lagi ya malam esok aja sudah. Mbah pas malam esok, mbah-mbah bayanya membuka. Aku tadi yang jadi lon kawannya, tak dapat kawan. Assalamualaikum. Datang, lalu merumpi setengah malam kada jadi tak baca lagi. Karena tabiat manusia itu, bilanya sudah terjangkit penyakit kasal dan malah sulit untuk membuangnya. Kasal itu kakean aja, ngalal itu pangoler ya bahasa kita. Kadang-kadang kita ini sudah tua, handak beramalan nang ke orang duduk sakit pinggang lah. Tugawian Tuhan dah. Takana nang anum jua handak duduk kitab dalailnya sudah ada sanatnya, ada ijazah guru ada lengkap. Imbah handak jua membaca. Kena dulu jar laki umanya aku nak mancis kada jadi membaca. Kewajiban tu masih ada. Jadi mun ibu-ibu tu kaya kada debisi lagi. Awak sudah maratuha, kemana lagi? Lamun kada ke Allah Ta'ala larinya, rugi kita. Apalagi dunia sudah macam ini. Kalau kita bahari, zaman pian bahari itu nah, duduk di muka rumah, belum tentu ada orang lewat. Wah ini 5 menit aja, ratusan sudah nang lewat, macam-macam kaler manusia. Di mapak mata sini tuh bahari orang tuh datang lontuan guru ada nang wani betakon guru jerpian tuh datang babinian tuh ada nang bajilbab ada nang kada ada nang datang minta banyu lon guru sidin bedia betunduk nang datang nenek baju you can see nampak pulang tali kopleng kelihatan. Kalau pang melihat ini itu sidin kan? Sidin betundur. Ada nawani betakon. Kayak petun guru aja. Lamun aku sin melihat ini to, ada kok hidup kok. Nang dilihati nang aijen Allah Ta'ala. Ini apa yang juga. Lakalakas mengembalikan melihat nan mungkar. Lakalakas subhanallah. Ini kita kada badaya upaya. Kasih itu melainkan takdir daripada Allah. Apalagi dunia nang oh ini. Pernah arwah guru sakumpo samotoran belang sambiano berataan di hadapan sini ada nawani betakon guru sambiano ah tahu ya isin sambiano tuh burung inya di hadapan aku pada maksiat inya datang hadapan aku sih hendak minta berkat ada nang datang ano abah guru ya ulun minta banyak ulun pian kasenak-senak supaya banyak langganan nah BPJ kepala saja di mapak andakannya diusir haram lamun ada togores di hati kita menghina lawan orang nenek kita lebih baik gugur martabat kita di hadapan Allah tenang aja saja kayak ini aja nak aku bari mudah nih kamu dapat petunjuk Allah Ta'ala. Di baris sidin ada lawas datangan datang haji membawa laki kita pun di sidin di mapai kam nak je sidin jadi dapat laki macam ini inya bae langganan ulun jua aja bubuhan sambialo kada sarik sidin salah satu daripada sifat aulia Allah ruhama ubainahum kada sarik biasa aja inya di hadapanku ada berbuat maksiat. Nabi Allah Musa alaihi salam duduk sidin datang sambil Allah belang. Dihumus ni Nabi Allah Musa. Papa sini kamu ke sini. Datang Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala wahai Musa berkirim salam lawan ikam. Tuhan menjawab wahai Musa, sambil Allah tu jar Tuhan dosanya lawan aku bukan lawan ikam. Sadar Nabi Allah Musa aku ni hamba. Bertobat. 40 hari Nabi Allah Musa bersungkur sujud di hadapan Allah. Tak salah aku ni.
Karena Tuhan menjawab lon aku ya, Tuhan dosa kayak apa aja dosa lon Tuhan, Tuhan nak mampuni sikap aja. 40 tahun kemudian datang pulang sambil itu membawa anak dua ikung jadi nabi keduanya. Tuhan nak mau ubah sikap aja. Jadi kita melihat namun karena itu tambah diam aja. Makanya aja orang bahari itu untungnya mau cabir. Bah melihat berdiam aja. Apa hikmatnya? Apapun yang terjadi walaupun kada cocok lawan kita, Allah Ta'ala menzahirkan itu ada hikmat yang terkandung yang kita kada paham. Karena kita kada diberikan Tuhan kepahaman, iya namun protes. Wah, napa ini jar? Musim corona ini. Jaga jarak. Itu jaga jarak itu aturan pemerintah, jaga jarak di majelis, jaga jarak nang di pasar, lamun antara kailon ini jaga jarak ada di juga kalau pemerintah larang. Nah, malahan boleh aja nak rapat pusat kah? Ada apa? Ini nang jaga jarak bandara jadi pasar, jaga jarak mendam kelambu aja nang begahar kan Bapak. Ada aja hikmatnya. Han barakat di lockdown tah batasnya han saling banyakan. Han. Dibak orang batasnya ditimbai tele sawar jadi karena gini kabi kalau kule-kule buat lo jadi ya. Jadi ada aja hikmatnya kenapa kan apa. Lamun kita mau mengikuti, makanya salah satu ajaran sufi nang dijajakan oleh Syekh Saman Madani lawan Datu itu banyaki hidup itu tafakur, meresapi diri kita banyaknya dosaku, berapa tahun sudah aku hidup, walaupun aku sudah banyak maksiat tapi doaku tetap dikabulkan Tuhan daripada sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba. Itu adalah kita mulai lahir akil balik, besokan bangun ingat lon Tuhan sampai kena tah malam adalah ingat, kita banyak lupa. Kita akui aja di situ lo kalalayan kita. Lain orang nang hati bersih macam arwah guru Haji Sin Ali itu Abah Sidin itu guru Ali ulama besar di Mekah, murid Syekh Bakri Syato. Itu Syekh Bakri Syato mensarohakan kitab Fathul Mu'in menjadi I'anatut Thalibin. Guru Ali itu yang menulis. Bagus, tulisan Zain ada yang aslinya yang guru Zain ini. Kipetul Atiya, ada situ itu guru Ali. Bagalar Syekh Sodaqah. Bagawi kada gawian berbagi duit. Sidin bulah masjid, masjid sorang. Bila sembahyang di masjid Sidin, bulik bersalaman non Sidin, cukup makan seminggu. Kada sabu usaha lagi. Bagelar Syekh Sodaqah itu murid Syekh Bakri Syato. Anak Sidin guru Haji Sin Ali. Guru Haji Sin Ali itu berdagang Sidin. Imbahnya karena sampai bulannya ada tukang bagi akan duit bagi nang janda-janda. Meninggal Sidin digantikan oleh guru Saman Mulia. Meninggal guru Saman Mulia diganti oleh guru Zaini, cuma guru Zaini jatah banyak seminggu sa'en pun Sidin. Bagi-bagi bulan ini ke situ pulang, jadi sebulan tuh keluar duit nang dana untuk sosial tuh 4 miliar nang guru tuh. Ada nang ini betakon datang di mana guru, duit Allah Ta'ala juga aja saya nanya duit tunda pak. Menolak anak haji orang lebih 100 guru keluarga Sidin. Bahkan nang nama musih Sidin ketolakan sin haji ulakan sin rumah. Nah, ini nang paling alih amalan amalan wali nang mewarisi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsin man asaha ilaih. Berbuat baiklah ikam nang orang tu jahat lo nikam. Lamun kita orang tu jahat hir situ jar. Ndak ada ampuni jua. Nah, itu lagu kita. Lagu orang nang wali ruhama ubaina. Ini amalan wali. Lamun kawa tuh hati macam itu kada bedaur dunia ini rame aja ini kena bakawan akrab bedaur itu ini karena sifat manusia ini apa katuyu membuka keaiban orang itu sifat manusia. Lamun ya kawan nang menutupin itu beres tuh bagus hati mau urus hati ini nang alih. Maka di dalam wasiat saya sama Al-Madani lawan Datuk Kalampayan, membarasi hati daripada penyakit batin ini paling minim 30 tahun. Paling minim.
digutak hati itu. Napa nang kita lihat tu, alhamdulillah. Nang apa kan, apa kan? Sama kita di rumah ibu-ibu itu Tuhan. Kalau kita ini sudah, ini mana awak Tuhan? Lawan kai bakal lahi, guring bati harap, kiamat kai, ya kai ini. Daur banar nini-nini. Sudah 5 bulan guring bati harap aja. Mang dipautakan sedikit aja. Kai melihat orang bungas, bungas nih ya, orang itu aja hamok nini. Bantes nyawa situ kawin aja. Nah, ujar kai aku madahkan bungas saja. Loh, wajar aja. Ini daripada ujar cemburu nang kadaba mata. Iya, cemburu buta. Daur jua rumah tangga macam itu. Lamun kawa kita nang bujur-bujur ma'amalakan sunnah Rasulullah dan amalan-amalan waliullah aman di rumah tangga. Iya, jadi orang wahine harmonis. Jangan haru-haru menangis. Ini kan kehidupan kita nang sudah tuha, ibu-ibu ya. Mbah sehari batuha. Banyak nang kada garing mati. Bini-bini, laki-laki, kalau pang karena covid aja kada nang mati bujuran aja ta. Dan diantaranya lagi Mursidin Syekh Abdurrahman Misri, Banten. Ini di Serang kuburan Sidin. Ini bakawan non datu. Di antara hikmah datu kalampayan yang diterima beliau daripada Syekh Saman Madani, paling titik tolak Sidin dalam orang hendak meripat kepada Allah itu hati bersih daripada penyakit batin. Ngalih nih pian mamalakan. Apalagi mun hidup tu dasar pangalahian laki bini nang kada pawojar ta bakal lahi jua laki bini badaur sopan kadangaran minanto kada sopan lagi kadangaran anak lalu na anak kenapa abah do mamane ja saban hari bakal lahi sedangkan aku nang anum kada lalu jadi perbandingan kena lawan anak nini pamamaya kai parajuan. Ya nang badaur ta. Ini kada madahan urang kada. Iti hilon kita sorong itu ada kah di rumah kita menjam itu. Lamunnya ada bujur akan laka-laka sebeluman kita roh keluar daripada jasad. Dan di antara kitab karangan Tuan Syekh Saman Al-Madani Anna Fahatul Ilahiyah fi kaifati suluki tariqatil Muhammadiyah. Inwanul jilwat pisya'nil halwat kaspor asror bima ya ta'ala kubi ismul qahar al-putuhatul ilahiyah bitawajuhatir ruhaniyah lil hadratil muhammadiyah risalatu ughastil lahpan an-nasihatil uluyah lisadatil ahdaliyah risalah asrarul ibadat. Semua ini diijazahakan sidin lawan datu kalampayan di bawah datu kalampayan bulik disalin dijazahkan sidin lawan anak cucu sidin. Jadi orang baharin itu basanat aku ambil daripada guruku gurunya sampai kepada Rasulullah itu sanat mutasil nang kawa dipertanggungjawabkan bukan sembarang ajar orang baharin. Amalan itu pun sudah dipakai lalu kayak ini khasiatnya kayak ini sudah rasanya anyar dijulung ke orang lain dan dijamin pulang rohani orang yang membaca itu dimonitor terus oleh guru Syekh Murabbi Mursi. Nah, itu ada gurunya arwah ayah bari Haji Saman Wali yang sini di komplek sidin memberi orang ijazah itu dilihatnya kamu gawe apa dulu gitu. Ini ulun pedagang gore, ulun pegawai, ulun sudah tuha kada bagayo lagi. Kada sama amalannya. Kebanyakan sidin membari orang nang anom, nang masih pedagang ilmu nang berhubungan bacaannya lawan urusan rezeki. Cocok anak ini pedagang. Lamunnya orangnya sudah tuha, sidin membari amalan tu banyak nang berhubungan lawan urusan ma'rifat billah. Ini menurut resep dokter nang ahli penyakit dalam. Jadi kada sama. Sama ruang ilmi. Sidin memberi orang itu kada sama amalan. 10 nama aja macam-macam amalan. Dan kada tahu nang ikam napa dibari ini, napa dibari. Mbak masuk ikam baca ini hasilnya. Tahu aja ikam.
Apalagi sudah dunia kita ini akhir benar, sudah berbuat dosa banyak manusia. Nah ini berbuat pahala pina kurang. Pengajian dah ibu-ibu 10 ribu, masuk sedikit. Sepak bola tuh pang ratusan ribu. Renai aja kula. Cuma alhamdulillah, amun dihitung-hitung lalakian non bebinian, kapangajian banyak bebinian. Ini bebiniannya rajin. Batulak karena besokan jam 4-nya bulik. Mbak ditakon oleh kaya teman ikan ini, aku tak dapat kawan ya ini tadi lawas bandar, payahnya karena tak dapat, lalu bepander, sampai habis waktu zuhur. Asarnya bulik, baja kaya ini nampan deh kaji. Itulah keadaan kita nang wahini. Jadi kita hikmatnya membaca manaqib wali Allah dan meiti kehidupan wali itu supaya kita membujurakan diri kita. Kada kawan 100%, 10% barang. Di antaranya nang diijazahkan oleh Syekh Salman Al-Madani Londo Tukalampayan di dalam kitab Kitabus Suluk artinya kisah suluk perjalanan mengenal Allah jalan Nur Muhammad, ditekankan sidin banar kebersihan batin apalagi sudah memasuki hari Tuhan. Kita ini Tuhan bertahan sudah nang umur 60, 65, 70, 75. Jadi ibarat dunia itu nang sudah umur nang 60 ibu-ibu dikurangi, bukan dibuang, dikurangi benar aja. Dibanyaki umpamanya waktu nang lowong baik ka pengajian nang pada nang omong nang kada karuan tampo. Dalam kemajian itu kan bisa aja puliknya kan terlambat. Kewajiban di rumah ada. Semakin kita itu banyak umur, semakin banyak gawian. Lagi anum laki nang diurus. Sudah tuha cucu pulang. Untung lamun kai itu masih takkan kai pulang atau jembat cahotbah tuli telinga. Ya nang kehidupan kita nang wah ini. Kadang-kadang waras dah dua hari kai. 30 hari kada warasnya an mau keluar ini bah jadi ini ya nasib sudah aku an. Dan setengah daripada wasiat Syekh Salman Al-Madani kepada murid-murid sidin lazimi izin sembahyang banyak maah dan banyaki bersahabat fuqara dan masakin supaya menambah syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan manaqib pada hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak mengubah hati kita nang kada bagus menjadi bagus dan diberikan Allah Ta'ala umur panjang dalam berbuat ibadat, diluaskan Allah Ta'ala rezeki yang halal, husnul khatimah indal maut, masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah.